Seorang pekerja spa mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan melakukan perbuatan lucah di tempat awam pada Khamis lalu. Persana Avril Solunda, 37 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Petaling hingga menjadi viral di media sosial. Sabit kesalahan tertuduh yang tidak diwakili peguam boleh dihukum penjara maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya. Dia tidak dibenarkan ikat jamin dan 29 Mei ditetapkan sebutan semula kes.